าวิ่งสมัยอยู่อัลลอฮ์ฮะฮักตักทิมโมตุเลเซฮักอาจจะเอ็นักบุยกับเราสักแก่ลีตุเลเซชี้เอ็ดฮัตดาระเอาวิ่งมาAku amat tahu lakon. Ahok ni ngapik kita tak wani nak kecek Melayu lah. Ya jadi kok lain kita Melayu tapi kecek kok lain. Tafsir, buat ni kok pandai tafsir. Jadi gini, saya berdasar pada gini. Kalau kita semaya, kita baca subhanallah dalam rokok. Baca subhanallah tiga kali, ya banyak dah tu. Kita sujud, kita baca tiga kali. Sebab dalam bahasa Arab apabila tiga, ya jamu, ya banyak lah. Kalau kita berdoa, kalau kita ulai banyak kali pun sekat tiga ya, waspada cukup lah, sasa papa lah. Jadi saya rasa lah kalau mengikut pendapat saya, kita jaga tiga ni jadilah, sebab hak satu kita tak nak jaga dah, Sanskrit dah, kita tinggal dah. Yang kita ada lah ni, kita ada Jawi dengan Rumi. Saya rasa cukup dah, demo hadiah hak lain lah kita, demo wih hak lain lah kita, tak sahwi lah, eteng tu kita tak sahwi. Boleh dah. Lepas tu kita pergi pula sikit. Sabit gapo? Boleh demo nak wis sangat. Panggil tayo pagi tu dak. Saya kalau saya ceramah dari kelas pun saya hak tupik semua. Saya kata siapa yang mula-mula buat tulis saya sirel jadi tulis saya Melayu tu. Demo tu kata gini, demo ni kata gini. Saya kata dok. Orang yang mula-mula buat bukan demo tapi kita sendiri. Kita cikgu tadika. Apabila nak ajar budak baca sajak, tulis Melayu budak tak reti, kita tulis Yewi ke dia. Sungerak. Kita nak ajar nasi, tulis Melayu budak tak reti, kita tulis Ye. Sarah dan sebagainya. Ah, waktu duduk dari kita masing-masing. Jadi nak ayat kata apa yang kita buat benda halus-halus yang kita buat kita nak pada nombor 1 2 3 ya tapi kita tak khabar kita sudah khianat bahasa kita sendiri. Di hari learning apabila mari buat badike minta demo teko karaoke gengai nak bahasa sie. Melayu sie dia jadi Melayu. Karena apa? Buat badike waktu pia cikgu dok haja. Oleh kerana itu, kalau kita benar-benar nak jaga bahasa Melayu dan bangsa kita, bertilah. Nak ajar budak nak sik, tulis Melayu, sama ada Jawi tak Rumi, tulis. Tak pandai, jangan kita khianat, tak sama nak sik lah. Kerana nak mengkhianat bahasa kita. Nah, saya tekan situ dulu sekat ni dah. Kalau ada lagi, insyaAllah kita sama lagi. Terima kasih. Nak apa janji ya lu? Lepas ini bagi cikgu tarika. Lepas ini kita nak ajar nak say, patung sajak semua, budak baca bahasa Melayu, kalau dua tulis saya harus takwi itu, Jawi dengan Rumi saja, tak say, guna tulis saya. Akhir tanggih, janji lu. Janji lu. Janji lah. Wallahi ni. Tobak ni. Tobak lah. Tobak. Dia silap janji mulai ramai. Itu kita janji dah. Seterusnya lagi kepada Ustaz Mansur Saleh, kepentingan bahasa Melayu untuk nak menggemaikan, nak membangunkan bahasa Melayu kita sini, segi idea Ustaz dia itu nak buat gimana Ustaz? Terus silakan. Saya rasa kena tambah sikit lah bagi apa ni orang kita sendiri yang tak ada main peranan dalam menterabatkan bahasa Melayu. Mana akak tak ada. Jadi, kalau Ustaz sebut tadi, jadi orang jadi mangsanya. Jadi guru tadika, mula-mula tu sedak lah. Dari guru tadika, seolah orang yang mempunyai peranan. Saya nak tambah sikitnya, kecacatan dalam institusi guru tadika ni ialah bahasa. Maknanya tidak pergi kepada kadang-kadang tulisan. Tulis saya tu tak berapa nak betul. Ada juga, tidak semua. Jadi ini bermaknanya saya bukan saya sendiri. Saya ambil maklumat ni semasa saya tubik berjumpa dengan kelompok guru tadika putra di Jabab. Jadi banyaklah guru-guru tadika kerana banyak mereka ni kelulusan ada pun duduk kelas 10.
Jadi kalau masyarakat ada pun madrasah yang rasa nak membaiki, nak hantar anak sekolah, dia tidak boleh hantar. Oh, budak kelas 10 ni maknanya dia hari ni ni saya rasa tak sapa lagi. Tak sapa. Sebabnya saya ambil kesimpulan ni ni kerana di sana gua kelompok tadika putra tu, jadi orang yang ada penglibatan pada awal-awal tahun dulu dalam masa lingkungan 20 tahun, guru-guru hendak di sekolah madrasah mereka kembali balik sebagai penelia dan sebagainya. Sebab itulah guru kedudukan guru tadika ni dia kita tengok ini semua salah. Walau satu institusi ada persatu badan yang mainkan peranan ketika tu, tapi untuk mempertahankan saya panggil keupayaan dia, kebolehan dia tak cukup. Sebab itulah di mana saja yang ada guru tadika berkelompok, ada klum ni, cubalah ambilkan satu apa ni tindakan supaya guru-guru yang mengajar dengan anak-anak kita tu dah memperbaiki ataupun membangunkan bahasa sendiri. Ini satu yang saya cuba mengisyorkan. Tapi yang paling sedih, saya duduk goda semua dari radio. Hak paling sedihnya ialah satu lagi institusi masjid. Institusi masjid, masjid sendiri dah hari ini banyak dicabar, diseraikan dengan bahasa sia. Ini adalah satu kelemahan dalaman kita. Kelemahan kita sendiri padahal nekpa tak suruh. Nekpa tak suruh. Cuba hak kata saya kata tu betul tak betul. Satu tengok papan elek, duit. Pembelanja bulan ni. Kadang-kadang satu masjid adalah bahasa Melayu. Tapi satu setengah masjid bahasa sia teruk. Oh, saat ni akik bela Melayu, siapa tanya masjid, Tok Imam mana? Tak ada sekabuk. Ni hak dia, hak mari sini, siapa Tok Imam akak angin sini? Tok Imam hak apa boleh Tok Imam? Di masjid ada masa siya tak? Alhamdulillah. Hak lain tak balik akik? Ada Tok Imam lain tak? Ini satu yang lebih lagi daripada tadika. Karena mereka ialah orang tua. Orang yang berkuasa. Tadika budak umur 20 ya. Guru tadika tak ada. Yang lebih sedihnya saya kalau sebut kata menista ni, boleh kata semua. Kalau lek KJS pun sisi deng. Lek KJS. Lek sayanya orang hebat-hebat belakang. Tapi saya buat kereta saat ni masuk ke Mesta, LM majlis apa ni, majlis kenduri masjid, masa siye. Kau duduk tepek kau jalan, tak ayak masjid mana, malu tu Emil. Tak percaya dia pergi bawa kereta pergi klik, siapa Melayu bakar, pusing klik. Pai. Buat kenduri masjid, si Ed, Mesaka, Mesaka, masa siye. Kau mau duduk kode dari radio pun tak jadi juga. Habis cekak dah, nak gode. Tak ada ni apa mana marah, tapi itu adalah kesedaran dalaman kita sendiri. Nak buat ke mana? Kalau nak apa, balik kepala cokol, kepala tak apa. Boleh buat Allah. Kita kena uguk pula, bau dia sedar kelik. Dia orang kita ni kalau tak uguk, dia tak sedar. Rasa kalau tak uguk, hanya siapa lah apa ni belakit habis siapa dinding tu bah ni kena lawak lek ya. Saya rasa sifat yang Melayu ni gitu, hacu tak ada bau lah. Bau sedak lek masjid tak ada menjadi satu institusi yang boleh memertabatkan bahasa Melayu. Oh dok tinggal lah ni nya macam terpaksa betul tak ni? Baca tempoh tu kalau tak kotik, tak ada erti bahasa Melayu, wakah, wasa, salah pula doh. Bahasa Melayu tu tukar pula makna. Sebabnya dia baca ya, tapi tak tahu nak wakah mana. Sebab tu saya nak mengesyorkan untuk mempertabatkan bahasa Melayu, learningnya kita bila dalaman kita. Kita tengok, serengi daripada usia,
Sehingga pada bangsa lain memang ada telafi, tapi kita tengok membaiki dalaman kita. Bila sebut masjid, godek pula majlis agama Islam. Ada juga setengah iklan daripada majlis agama Islam, 100% surat terbaik tu pasal siye. Ni amat tengok sendiri. Kalau ada kamakam milih, Ustaz Mak dah tak Ustaz Mak ni. Tulis dia masa siya sebagai surat layanan, surat terbaik. Ada masa siya penuh. Siapa yang akan bertanggungjawab? Ini nak ayat kata, kita lemah. Institusi kita lemah dan kita tidak melaksanakan. Sebab tu saya minta, hari ini minta kecek tempat orang hebat dah. Belestar ni, kalau tak kecek kasar, bukanlah kecek belestar. Nak kecek tu big. Tu big buah. Ama nak kata tu sebabnya orang letak helasok. Kata-kata mana tak marah. Ama atas luna tunggu jalan, tak apa rumah. Jadi, saya nak tengoklah perubahan. Dan perubahan kita, luar ni duduk bernyanyi damai. Dan kita kata, waktu kita tak tepi. Tapi, kalau masjid tidak lagi memperkasakan bahasa Melayu, maka masih gagal dalam menggunakan bahasa Melayu yang kita duduk cinta-citakan. Yang keduanya, alhamdulillah luar ni kita dengar bahasa Melayu banyak radio. Dan DJ kacik pelet, oh kacik nak kacik Melayu. Dan minta lagu, khususnya minta lagu. Radio soal botol, puak-puak kosono nak kerja Melayu, tapi tak lagi dia tak apa yang panggil tak khusus. DJ minta lagu, tetap kesok. Dah ada capu-capu panggil bahasa rojok, bahasa bidil kan, tapi kalau asli main bahasa rojok, capu-capu. Yang kita naknya ialah masjid. Dekat menesta, kawasan menesta, kena ada perubahan. Yang kedua, minta dalam masjid, buat khusus orang baca khutbah. Jangan ada asal muda, asal Melayu. Aku boleh baca. Tapi wakah tak kena baca orang mengatuk. Ini satu sebab. Sebab itulah tak silap yang tak sebutkan kita duduk lawan bahasa orang panggil, bahasa nak tulis ye ni. Bahasa saya panggil, bahasa Melayu anak dinas ye. Itu dengan sebabnya dia ambil komu wicai, komu kajie bahawa orang muda ngatuk bila dengar ketebah. Dia yang bila dengar ketebah tu, sebab itulah dia kata bahasa ni kena ada pertukaran. Karena kehebatan bila baca ketebah tak ada. Itakula soro orang ni puluh. Saya ni walau umur 50 lebih, tapi suara saya orang 25. Ini bukan pos diri. Saya gini di purung. Jumpa peminat. Allah, dia rasa tengok orang 25, dok saya 50 lebih. Tapi suara tu memanglah tu Ewi. Itulah ayat kata, mana kita nak buat kehebatan menggunakan bahasa Melayu sebagai menjadi semangat dalam ketepah kita. Kalau kecil ani tak leh, wading okeylah, sore ada kehebatan, tapi menjadi satu khusus dalam menyampaikan bahasa Melayu. Yang keduanya saya rasa payah nak buat, tapi nampak anak-anak muda kita mula, iaitu bahasa ni kalau tak ada cetak ke, ada pun tulisan satu surat lidah, surat khobar dan kita baca, maka akan hancur. Saya nak tanya dalam majlis ni, siapa ratik baca buku bahasa Melayu sekurang-kurangnya seminggu semuka ya? Cuba akak tanya. Seminggu semuka ya, satu keping ya. Siapa baca dia Melayu? Cuba akak tinggi ke? Tak sampai 10 orang. Ni nak ayat kata punca hancur bahasa.